Menjalankan amanah diberi tajuk tentang kelebihan solat duha. Solat duha. Buat tak solat duha? Setiap tahun ke, setiap bulan ke, setiap hari? InsyaAllah. Smart labu kena wajib ke solat duha? Pilihan. Ini muka-muka solat duha tak ni? InsyaAllah. Tengok juga belah sini. Ustazah dulu sekolah Ma'had Muhammadi Lilbanat, Kota Baru, Kelantan. Ha, sekolah Muhammadi Puer, orang kata orang Kelantan cakap. Suasana di sana, masa Ustazah belajar lah. Bila waktu rehat, kita ada berapa minit waktu rehat? 30 minit, setengah jam kan? Kamu berebut beratur kat kantin ke, kamu berebut nak pergi ke surau masa tu? Dua-dua. Masya Allah, bagus. Subhanallah. Ha, calon suami soleh tu. Allahu Akbar. Allah Allah. Okey. Kamu belajar lagi. Subhanallah. Dalam tempoh kamu belajar, yang paling utama adalah hati. Betul kan? Hati kalau kotor, ilmu tak masuk. Sebab kita tahu ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak akan masuk dalam hati yang bermaksiat ataupun hati yang kotor. Masya Allah. Sebab itu perlu melazimi. Kalau suasana sekolah Ustazah dulu, waktu rehat, bila bunyi je loceng, beramai-ramai, ramai akan menuju ke surau untuk solat duha, lepas tu baru pergi makan. Tapi kalau nampak ramai sangat, pandai-pandailah. Sama ada sebelum ataupun selepas makan. Tapi sebenarnya cukup Allah bagi masa 30 minit itu kalau kita manfaatkan untuk makan dan juga solat duha. Allahu Akbar. Antara kehebatan ibu-ibu para jemaah sekalian, solat duha ni waktunya adalah waktu manusia sangat sibuk. Paling sibuk iaitu waktu pagi. Nak ngemas masa tu lah. Nak pergi pasar masa tu lah. Nak kojor masa tu lah. Betul kan? Nak jemur kain lah apa-apa. Urusan waktu pagi ni. Bayangkan ya betapa gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Allah melihat kita sedang sibuk buat urusan dunia. Bangun tidur kan? Tengok-tengok dunia. Celek tengok dunia. Dalam keadaan kita sibuk buat urusan-urusan dunia, kita berputus sekejap dengan dunia, bertemu dengan pemilik dunia. Siapa? Allah yang Malik, iaitu Allah yang Maha memiliki. Jumpa raja segala raja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ramai mana orang yang tengah sibuk ni, walaupun 5 minit je solat duha, tapi tak buat. Tak kuat untuk buat. Sebab apa? Ketika itu kita bekerja-kerja untuk menguruskan daripada satu urusan ke satu urusan, tetapi tiba-tiba kita berhenti sekejap, kita pergi ambil wuduk, jumpa dengan Allah yang Maha menguruskan semuanya, iaitu Allah ya Barik, Allah yang Maha menguruskan. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ustazah akan mula dulu bab solat duha ni memahami apakah maksud perkataan duha. Okey, anak-anak smart labu ni, kamu belajar cemerlang betul tak? Kalau ustazah lah bila dengar smart labu, budak-budak cerdik tu. Kamu cerdik tak? Alhamdulillah cerdik. Apa maksud duha? Allah Allah, tiba-tiba tunduk kan? Tiba-tiba tawaduk warak je. Ha, kita sebut solat duha, waktu duha. Apa maksud duha? Ha? Pagi. Subhanallah. Tepukan gemuruh. Ha. Ya, waktu duha maksud dia adalah waktu pagi hari ataupun waktu sinar matahari keluar. Bermula daripada pukul berapa waktu duha? Lebih kurang 15 minit selepas waktu syuruk. Syuruk sekarang habis pukul berapa? Habis subuh? Subuh tamat pukul berapa sekarang? 6? 6.56. Oh, ada situ eh? Ha, tak payah tepuk lah. Okey, maksudnya waktu duha kita dah boleh solat lebih kurang dalam pukul 7 suku sekarang. 15 minit ke 20 minit. Paling selamat tunggu 20 minit selepas. Maksudnya habis waktu syuruk lebih kurang dalam pukul 7 waktu subuh habis. Jadi kita boleh mula solat duha start pukul 7.20. Bila berakhir solat duha? Okey. Waktu duha bermula 10 minit, 20 minit selepas subuh habis. Berakhir sebelum waktu zuhur.
Pendapat pertama mengatakan sebelum habis waktu Zuhur, 10 minit sebelum Zuhur boleh solat Duha lagi. Tetapi yang paling selamat lebih kurang dalam pukul 12. Sebelum pukul 12 itu adalah tempoh yang paling selamat untuk solat Duha. Dan paling afdal adalah dalam tengah-tengah pukul 10. Itu paling afdal. Sebab apa paling afdal tengah-tengah? Paling susah nak solat di tengah tu. Sebab apa? Kita kan ibu-ibu sekalian, makcik-makcik, lepas solat subuh duduk atas jadah lagi kan? Zikir, kalau duduk kat masjid niat iktikaf, kita masuk masjid ni dah niat iktikaf belum? Betul dah. Okey, siapa yang belum niat, sama-sama kita niat daripada awal program ni mungkin sampai tengah hari sampai petang kita dapat pahala iktikaf. Sambung sampai malam program ni kan? Acik-acik balik masak tak ni? Balik masak ya. Ha, jangan sebab datang oleh masjid riau sekampung bergaduh ke rumah. Kan? Sebab satu hari tak balik. Tapi niat iktikaf sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriktikaf satu hari. Ini satu hari ya. Ha. Maksudnya mungkin kita ada keluar dengan urusan yang penting, lepas tu kita sambung lagi niat iktikaf. Macam mana niat iktikaf? Nawaitul iktikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Ataupun bahasa kita lah kan, niat itikaf kerana Allah dah. Barang siapa yang beritikaf di rumah Allah satu hari, akan Allah akan membina, diberikan padanya, dibina baginya parit yang menghalang, tiga parit yang menghalang dia dengan neraka. Dia akan dijarakkan Allah daripada neraka Allah tiga parit. Kita pun bayang, kecil bonah parit kan? Parit boleh lompat je, betul? Ha. Tetapi, saiz parit ini dijelaskan dalam hadis ini, satu parit menyamai antara timur dan barat. Maksudnya, hujung dunia ke hujung dunia. Jauh tak tu? Maksudnya, bila kita niat iktikaf subhanallah, insyaAllah Allah akan bina parit, tiga parit kita menjauhi neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap parit saiznya adalah daripada timur ke barat. Baiklah, bila kita tengok tadi, waktu duha adalah bermula daripada 10 minit, 20 minit selepas subuh, kemudian berakhir sebelum zuhur. Dan paling afdal di tengah-tengah, sebab tengah-tengah paling susah. Saya sebut tadi dekat ibu-ibu sekalian, lepas subuh kita tunggu, lepas tu kita solat terus, perkara tu tak susah sangat. Betul ke tidak? Sebab itu kita terus kekal dalam kain semayang, sebab tunggu lagi 5 minit lepas subuh, lepas tu terus nak solat. Yang paling susah kalau kita dah pun start buat kerja rumah. Dah start menyapu, dah start keluar, dah start masak, tiba-tiba nak berhenti, tu paling payah. Sebab itu nilaian ibadah makin sukar untuk melakukannya, makin tinggi nilaian dia, afdal dia. Makin payah, makin banyak pahala. Kadang-kadang bila dah nak buat tengah tu, dah start kojor, langsung tak buat. Betul kan? Jadi kita bimbang kita tak buat tu, kita tak buat tu, maka kita buatlah di awal tadi. Tak apalah kalau kita tak ambil waktu, afdal sekalipun. Masya Allah. Sama juga orang kerja pejabat kan, Ustazah Tuti. Kalau kita kerja pejabat, tak buat pagi tu, susah dah nak buat tengah. Biasanya daripada rumah kita ambil wuduk, sampai dekat pejabat, kita pun buat solat duha siap-siap. Tapi kalau start kerja dulu, pukul 10, pukul tengah-tengah, pukul 9, pukul 10 baru nak buat, sangat payah. Masya Allah. Sebab ketika itu kita sudah pun tenggelam dalam kesibukan. Kamu sekolah start pukul berapa kelas? 7:30. Maksudnya kalau kamu nak solat duha 7:20 sempat. Betul kan? Ha, sempat sekarang ni sebab subuh awal.